Mengenal posisi benda di dalam rumah dan peletakannya. Episode 4 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1 semuanya. Jumpa lagi dengan aku, Kiki. Kalian apa kabar? Sehat semua kan? Sebelum kita mulai belajar bersama, kita berdoa dulu ya. Yuk, ajak orang tua kalian untuk ikut berdoa bersama. Teman-teman, kalian tahu gak sekarang hari apa? Iya, benar. Siapa di antara kalian yang hafal nama-nama hari? Yuk, kita sebutkan bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semuanya sudah hafal ya? Hebat! Oh iya, kalian tahu permainan ini tidak? Semua sudah tahu kan? Ini karet untuk permainan lompat karet. Permainan lompat tali bisa dimainkan bertiga atau berempat, seperti gambar ini. Pegang kedua ujung tali karet dengan dua tangan kalian. Satu ujung di tangan kanan, dan satu ujung di tangan kiri. Pegang yang kencang ya, supaya tidak lepas waktu diputar. Caranya, putar tali karet ke belakang seperti ini. Kalau tali karetnya sudah mendekati kaki, jangan lupa lompat. Sekarang kalian sudah bisa. Oh iya, hati-hati ya teman-teman. Pastikan tidak ada barang yang berbahaya di sekitar kalian. Panggil orang tua atau saudara kalian untuk menemani ya. Yuk, kalian ikut lompat juga bareng Kiki. Ayo berdiri semuanya, siap-siap ya. Capek juga ya, Kiki ambil minum dulu ya. Wah, ibuku sudah memasak soto Bandung, teman-teman. Soto Bandung itu makanan khas di kota Bandung. Yang bikin soto ini berbeda dari yang lainnya adalah ada tambahan lobak, tomat, dan kedelai goreng di dalamnya. Teman-teman, pernah makan soto Bandung tidak? Wah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum, kapan-kapan boleh cobain deh. Enak loh. Kota Bandung letaknya di Jawa Barat ya, teman-teman. Lihat, ini namanya Gedung Sate. Gedung Sate ini adalah gedung yang terkenal di Bandung. Kalian tahu nggak Jawa Barat letaknya di mana? Nih, Kiki kasih tahu ya. Jawa Barat letaknya di mana kalau di peta?
Jawa Barat letaknya di sini, teman-teman. Apakah teman-teman ada yang tinggal di daerah Jawa Barat? Wah, banyak juga. Kapan-kapan aku juga mau jalan-jalan ke daerah Jawa Barat kalau libur sekolah. Kok ada banyak barang yang belum dikembalikan ya ke tempatnya? Pertama-tama, kita taruh gelasnya dulu ya. Gelasnya ditaruh di mana ya biar aman? Oh iya, kita letakkan di tengah meja aja ya, biar tidak tersenggol dan jatuh. Nah, taruh di sini nih, di tengah meja. Kalau terjatuh, pecahan belingnya bisa terinjak oleh kita. Terus sakit deh kaki kita. Ini ada beberapa benda juga nih ternyata di atas meja. Teman-teman, kira-kira benda apa saja ya yang harus diletakkan di tempat aman? Kalian bisa bantu Kiki nggak? Yuk, kita sebutin bersama. Benda yang tidak boleh ditaruh sembarangan itu gunting, pisau, dan garpu. Makasih ya. Kalian udah bantuin Kiki mencari benda yang harus diletakkan di tempat aman. Sekarang, Kiki mau letakkan semua benda-benda ini di tempatnya. Gunting diletakkan di mana ya? Betul, kita taruh di laci aja ya. Oke. Selanjutnya, pisau. Kita taruh di mana? Betul, pisau kita taruh di laci juga, biar aman dan tidak melukai. Oke. Terakhir, garpu kita taruh di mana ya? Betul, ini bisa kita taruh di sini supaya mudah kalau ada yang mau pakai. Asyik, senang sekali. Sekarang sudah rapi semuanya. Kita ulang tempat-tempatnya biar kita tidak lupa ya. Di mana tadi kita menaruh pisau? Betul, di laci. Nah, kalau gunting, kita taruh di mana tadi? Betul, di laci juga. Di mana tadi kita menaruh garpu? Betul, di tempat alat makan, di tengah meja. Berarti, alat makan lainnya seperti sumpit dan sendok, kalau sudah dipakai dan dicuci, akan disimpan di tempat alat makan, di tengah meja juga ya. Nah, ini ternyata ada beberapa benda lagi teman-teman. Ada piring, mangkok, cangkir. Ayo kita taruh ya ke tempat masing-masing. Kalian mau bantu Kiki kan? Asyik, makasih teman-teman. Piring ini kita taruh di mana ya? Betul, taruh di sini. Bersama dengan piring-piring lainnya juga. Kalau mangkok? Betul, di sini. Bersama dengan mangkok lainnya juga. Dan yang terakhir, cangkirnya taruh mana ya? Betul, di sini. Aman bersama cangkir-cangkir lainnya.
Wah, senang sekali. Jadi rapi dapurnya. Ibu pasti senang karena Kiki sudah membantunya. Setelah memakai dan menggunakan peralatan makan, jangan lupa kita harus selalu mencuci dan membereskan. Nah, ini kita siram dulu ya mangkoknya. Pakai air sampai kotorannya luntur. Terus, kita taruh sabun di alat pencuci kita. Nah, sekarang kita gerakkan alat pencuci kita di mangkok dengan gerakan berputar seperti ini. Sekarang, kita kasih air untuk bilas busa sabunnya. Ingat, jangan lupa untuk bilas sampai bersih ya, supaya jangan ada sisa sabun yang nanti termakan. Asik, sudah bersih. Mangkok yang tadi sudah Kiki taruh di lemari bersama mangkok lainnya. Nah, ini ditaruh di mana ya? Betul. Ayo kita taruh juga sendok dan garpu ini di tempat alat makan. Eh, itu kayaknya ibu sudah pulang. Aku sambut ibu pulang dulu ya. Setelah itu, kita akan belajar bersama lagi. Teman-teman kelas 1 semuanya, udah pada nungguin untuk dengar cerita bareng Kiki ya? Sekarang, yuk kita dengerin cerita yang judulnya Berburu Bentuk. Berburu Bentuk. Rosa sangat gembira. Ia mendapat guru baru. Ibu guru membawa kertas berwarna. Ibu guru membuat berbagai bentuk. Ibu guru mengajar bentuk benda. Kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas. Mereka harus mencari berbagai bentuk. Kelompok Rosa mendapat bentuk lingkaran. Kelompok Doni mendapat persegi panjang. Kelompok Obet mendapat persegi. Benda apa yang berbentuk persegi? Semua kelompok keluar kelas. Mereka berlomba mencari berbagai benda. Kelompok Rosa paling cepat. Setiap anak membawa sesuatu. Rosa membawa tempurung kelapa. Tempurung kelapa berbentuk lingkaran. Kelompok Doni membawa berbagai benda. Ada kertas, buku, dan kardus. Kelompok Obet kembali ke kelas. Mereka tidak berhasil. Benda apa yang berbentuk persegi? Rosa menunjuk vas bunga. Vas itu berbentuk persegi.
Semua memuji Rosa. Selesai deh ceritanya. Gimana? Seru gak? Pasti seru dong. Kalian ingat gak siapa saja yang ada di dalam cerita tadi? Iya, ada ibu guru baru, Rosa, Doni, dan Obed. Kalian masih ingat kan awal ceritanya? Apa sih awal ceritanya? Benar, ibu guru membagi kelompok. Lalu memberikan tiap kelompok bentuk kertas tadi ya. Murid-murid diminta untuk menemukan benda yang ada di sekitar berdasarkan bentuk tersebut. Lalu, apa yang terjadi teman-teman? Iya, semua murid mencari berbagai benda yang bentuknya sama dengan bentuk kertas yang dibagikan ibu guru ya. Terus, akhir ceritanya apa? Benar sekali, Rosa membantu kelompok Obed menemukan benda berbentuk persegi. Rosa hebat ya, kalian pasti juga hebat seperti Rosa kan? Yuk, kita sebutkan benda-benda apa saja yang ada di rumah kalian, yang bentuknya lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Ayo, kasih tahu ke orang tua kalian ya. Nah, teman-teman, sekarang kita juga mau bermain berburu bentuk seperti yang Rosa lakukan ya. Lihat, ada beberapa benda di sini. Yang pertama, bentuk persegi panjang, seperti yang didapat Rosa. Benda apa yang bentuknya persegi panjang ya? Betul, buku ini bentuknya persegi panjang. Kamu hebat. Selanjutnya, bentuk lingkaran. Benda apa yang bentuknya lingkaran ya? Betul, jam ini bentuknya lingkaran. Kamu hebat. Terakhir, bentuk persegi seperti yang didapat Obed. Benda apa yang bentuknya persegi ya? Betul, frame foto ini bentuknya persegi. Kamu hebat. Hebat sekali kalian. Kalian semua adalah pemburu bentuk yang hebat, seperti Rosa. Oke, sekali lagi kita bermain berburu bentuk ya. Lihat, ada beberapa benda di sini. Yang pertama, bentuk persegi panjang seperti yang didapat Rosa. Benda apa yang bentuknya persegi panjang ya? Betul, kertas ini bentuknya persegi panjang. Selanjutnya, bentuk lingkaran. Benda apa yang bentuknya lingkaran ya? Betul, roda ini bentuknya lingkaran. Terakhir, bentuk persegi seperti yang didapat Obed. Benda apa yang bentuknya persegi ya? Betul, vas bunga ini bentuknya persegi. Kamu hebat. Teman-teman, kalian lihat buku kalian masing-masing ya di halaman 92. Di sini ada gambar Rahma yang sedang menggambar menggunakan krayon. Banyak ya krayonnya. Kalau krayon yang berwarna merah, itu ada di dalam atau di luar kotak, teman-teman? Iya, benar. Krayon merah ada di luar kotak. Nah, kalau krayon ungu, ada di mana? Di luar atau di dalam kotak? Benar lagi, krayon ungu ada di dalam kotak. Yuk, kita sebutkan krayon warna apa saja yang ada di dalam kotaknya.
Merah muda, biru muda, hijau tua, hitam, abu-abu. Kita ulang ya. Wah, benar semua. Terus-terus, krayon warna apa saja yang ada di luar kotaknya? Yuk, kita jawab bersama-sama. Merah, kuning, hijau, biru tua, oranye, dan coklat. Bagus sekali kalau kalian sudah mengenal semua warna-warna tadi. Kalian pasti juga bisa membaca tulisan-tulisan ini, kan? Yuk kita baca bersama lagi. Satu, dua, tiga. Satu. Benar sekali. Sekarang yang ini. Yang ini bacanya lagi. Yang ini bacanya malam. Iya, benar. Ayo kita bacanya sama-sama ya. Suaranya harus keras loh. Berikutnya bacanya ingin. Wah, kalian hebat. Sekarang yang ini. Ingat ya, suaranya harus lebih kencang. Yuk kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Sendiri. Kalian semua hebat. Karena kalian sudah hebat-hebat semuanya, kita sudahi dulu pelajaran dan permainan kita hari ini. Ingat ya, setelah ini kalian harus mengerjakan lembar refleksi. Dan jangan lupa diberi tanda centrengnya. Sampai jumpa. Hari ini kita belajar banyak ya teman-teman. Dari lompat tali, walaupun capek, tapi sangat seru. Kalian sudah coba lompat tali belum? Selain seru, lompat tali ini bisa menjadi bentuk olahraga. Jadi sehat juga deh. Kemudian, kita mengenal Soto Bandung, yang merupakan makanan khas dari Bandung. Bandung berada di mana teman-teman? Betul, Bandung terletak di Jawa Barat. Kita juga belajar untuk meletakkan benda-benda pada tempatnya, sehingga tidak melukai kita maupun orang lain. Ingat tidak? Kita juga membantu membereskan mangkok dan alat makan yang kita pakai untuk membantu ibu kita. Kita juga belajar bentuk dan warna bersama Obed, Rosa, dan Doni lewat cerita berburu bentuk. Oh iya, ada Rahma juga yang mewarnai menggunakan krayon. Kita jadi tahu nih warna-warna dari krayon Rahma. Jangan lupa juga untuk melatih 5 kata yang kita pelajari hari ini ya, teman-teman. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa!